Akhirnya, Luan Alishukri, saya nak gaji RM3,500, duduk rumah teres dan naik kereta Ezora. Guys, jangan lupa subscribe channel Tiup Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Dulu, ketika saya susah, saya sangkakan apabila kita ada duit, kita akan seronok. Tapi sebenarnya, kalau kita banyak duit, kita akan hilang banyak benda seperti hilang kawan, hilang privasi dan hilang masa. Itu antara pengakuan jujur Datuk Seri Alif Syukri yang mengatakan beliau merindui kehidupan lamanya sebelum menjadi jutawan yang dikenali ramai. Beliau dan juga usahawan kosmetik popular mendedahkan bahawa dia terdetik untuk kembali menjalani kehidupan lamanya sebelum dia menjadi seorang yang dikenali ramai seperti sekarang. Ini kerana menurut Alif 33, kemewahan dan populariti yang diraihnya pada hari ini dirasakan bukanlah jaminan kepada kebahagiaan hidup yang diimpikan selama ini. Saya rasa macam nak tukar diri saya nak jadi orang yang tidak ingin dikenali. Saya nak patah balik kehidupan lama. Saya rasa nak berhenti daripada media sosial, nak bawa apa yang saya rasa ke luar negara, katanya. Bahkan, ketika ditanya mengenai apa yang boleh membuatkan dirinya bahagia ketika ini, katanya dia mahukan kehidupan seperti orang kebanyakan. Saya nak gaji RM3,500, saya nak duduk rumah teres. Mungkin saya nak ada kereta Ezora dan menyorokkan diri daripada apa yang saya pernah inginkan 15 tahun lepas. Saya rasa benda ini lebih buat saya gembira. Tapi itulah, manusia ini tak pernah cukup. Dah dapat apa yang dihajati, mahukan lain pula. Luahnya. Biarpun begitu, kata Alif, setiap apa yang dilaluinya itu menjadikan dirinya seorang yang lebih matang. Saya percaya apa yang berlaku dalam hidup ini buat saya lebih matang. Saya akui saya sudah kedepankan diri dan inilah benda yang saya perlu terima. Saya perlu bangun dan bangkit. Ujarnya yang kini muncul dengan single berjudul Cuba Bahagia. Lagu tersebut dikatakan merupakan gambaran luahan perasaan hatinya yang sedih dengan apa yang dilaluinya kini. Sebelum ini, Alif terpalit dengan beberapa kontroversi, termasuklah isu pengolakan rumah tangga dengan isterinya, Datin Syahidah. Desas-desus tentang perkara itu timbul apabila Alif Syukri mengeluarkan single terbarunya. Beliau bagaimanapun menafikan lagu tersebut ada kena-mengena dengan isterinya. Orang luar tidak faham, dalam kehidupan ada pasang surut. Tekanan kerja, netizen dan keluarga ia ibarat pakej lengkap dalam hidup saya. Jadi saya perlukan orang kuat di sisi saya. Saya tak aibkan keluarga. Saya tidak sentuh sesiapa pun. Saya bahagia dengan perkahwinan dan anak-anak. Lagu ini saya tujukan untuk orang yang tak bahagia, ujarnya.